Yo, balik lagi di channel saya ya guys ya. Oke, kali ini kita bakal melanjutkan alur ceritanya si Li Jain ya, tentang eksistensi terkuat. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cerita dimulai. Setelah si Yongsil menemukan anaknya Li Jain kemarin dan memeluk si Li Jain erat-erat, setelah si Li Jain mengatakan kepada si Yongsil bahwa aku mencintaimu. Sembari menangis, Yongsil pun berkata, "Tentu." Dan juga Li Jain pun dalam pelukan ibunya, ia pun berkata dalam hati, "Mari seperti ini sedikit lebih lama hingga aku bisa mandiri. Mari mempelajari hidup manusia." Dan setelahnya Shin pun berpindah ke tempat seorang pria berbaju hitam yang sedang menginterogasi seseorang. Ya, seseorang yang pernah menembak si Li Jain. Pria berbaju hitam ini pun mengatakan, "Bocah, jadi maksudmu seorang bocah melakukan ini kepadamu?" Dan mas-mas yang pernah menembak Li Jain pun berkata, "Ya, benar begitu. Aku membunuh anak itu." Pria berbaju hitam ini pun bertanya lagi, "Kalau begitu, di mana anak itu? Kenapa cuma ada tubuh detektif An di tempat kejadian?" Dengan sedikit ragu-ragu dan berkeringat dingin, mas-mas ini pun berkata, "Itu aku yakin sekali. Dia terkena tembakanku." Mendengar itu, pria berbaju hitam ini pun berkata, "Jadi, pasti kau yang menembak detektif An, kan?" Mendengar hal itu, dengan paniknya, mas-mas ini pun membela diri dan mengatakan, "Aku tidak melakukannya. Tolonglah dengarkan aku. Kenapa kalian tak mempercayaiku? Kau juga melihatnya, kan? Aku menembak anak itu untuk menyelamatkanmu." Ia pun mengatakan itu sembari melihat ke arah seseorang yang pernah ia tolong waktu dicekik oleh si Li Jain waktu itu. Pria itu pun hanya menatap mas-mas yang diinterogasi tersebut. Dengan sedikit cemas, mas-mas ini pun menunggu jawaban dari pria yang pernah ditolongnya tadi. Pria berbaju hitam ini pun juga melihat ke arah pria yang sedang terluka itu. Dan pria yang sedang terluka itu pun akhirnya berkata, ia pun mengatakan, "Apa kalian mau mempercayainya? Perkataan komunis ini, kalian ingin mempercayainya? Aku lelah, akhiri saja semua ini dengan cepat dan urus dia," ucapnya. Mas-mas ini pun panik mendengarnya, dan ia pun akhirnya dijambak untuk dibawa pergi oleh detektif berbaju putih. Sembari dijambak, mas-mas ini pun berkata, seakan ia ingin membela diri. Ia pun berkata, "Kenapa kalian melakukan ini? Kalian melihat semuanya. Detektif itu dibunuh oleh bocah itu." Para detektif pun hanya melihat mas-mas tersebut, dan detektif berbaju hitam ini pun hanya melihatnya dan menatap mas-mas tersebut sambil menyalakan rokok detektif yang terluka dengan koreknya. Mas-mas ini pun sembari masih ditarik rambutnya, ia pun berkata lagi untuk membela diri. Ia pun berkata, "Yang aku tembak adalah bocah itu, bukan, tapi monster itu." Detektif berbaju hitam pun berkata, "Ah, kenapa kau ini berisik sekali?" Dan detektif yang terluka itu pun hanya menatapnya sembari menyebat rokoknya. Ia pun hanya menatap tajam dan berkata, "Seorang monster ya." Dan setelahnya, Shin pun berpindah di sebuah tempat yang banyak orang berlalu lalang. Di sini terlihat si Li Jain dan ibunya sedang berjalan-jalan sembari bergandengan tangan. Dan Li Jain pun berkata, "Setelah hari itu, karena takut kehilangan diriku lagi, Yongsil pun tak pernah melepaskan tanganku, tangan yang hangat. Begitu juga dengan senyumannya. Aku tak membenci apa yang dilakukan Yongsil kepadaku.
Karena itu aku merasakan firasat yang buruk. Lalu scene pun berpindah lagi. Kita pun diperlihatkan salju yang sedang turun di sebuah bukit. Dan di sini kita pun diperlihatkan juga bangunan sekolah. Dan ternyata di sana ada Yongsil yang sedang memarahi anak-anak di sekolah tersebut. Ia pun berkata, "Kalian memukul anakku. Ada apa dengan kalian? Apa guru kalian yang menyuruh kalian melakukannya?" Guru ini pun berkata kepada Yongsil dengan agak kewalahan untuk menenangkan si Yongsil tersebut. Ia pun berkata, "Dengar, Bu, perkelahian sudah biasa di antara anak-anak. Apa katamu?" kata Yongsil. "Beraninya kamu mengatakan itu di hadapan seorang ibu. Kalau begitu, kenapa kamu tak membesarkan anakmu jadi seorang petinju saja?" Yongsil pun mengatakan itu sembari marah-marah ke guru tersebut dengan suara yang keras dan air ludahnya yang keluar dengan banyak dari mulutnya yang mengenai guru tersebut. Yongsil pun juga memarahi kedua bocil yang memukul si Li Jain. Ia pun berkata, "Dan kamu, kalau kamu berani menyentuh anakku lagi, aku akan mematahkan tanganmu. Mengerti?" kata Yongsil kepada bocil-bocil tersebut. Sembari menatap ibunya, Li Jain pun berkata dalam hati, "Yongsil hanya baik pada diriku." Lalu Xin pun berpindah. Kita pun diperlihatkan dua orang ibu-ibu yang sedang mengolah ikan-ikan kecil di bawah sebuah pohon besar. Sembari mengupas ikan-ikan kecil tersebut, mereka pun membicarakan tentang si Li Jain. Mereka pun berkata, "Anaknya Yongsil, dia tak pernah bicara dan tatapannya terasa hampa. Pasti ada yang salah dengan otaknya." Namun di tengah mereka sedang ngerumpi itu, tiba-tiba terdengar suara orang yang berkata, "Nenek-nenek peot, ada apa dengan kalian?" Dan ternyata itu adalah si Yongsil yang sedang marah-marah karena mendengar perkataan ibu-ibu tadi. Karena marah, Yongsil pun melemparkan ikan-ikan kecil yang sedang dikupas ibu-ibu tadi. Melihat hal tersebut, ibu-ibu itu pun kaget dan panik. Mereka pun berkata, "Ya ampun." Yongsil pun lanjut berbicara lagi. Ia pun mengatakan, "Sudah selesai berbicara. Apa yang kau katakan tentang anakku, ha? Ada masalah apa kau? Apa kalian sudah bosan hidup? Kalau begitu mati saja sana. Tak ada yang butuh pendapat kalian," kata si Yongsil sambil menunjuk-nunjuk jidat ibu-ibu tersebut dan dilihat oleh si Li Jain. Lalu Xin pun berpindah lagi ke tempat di mana si Yongsil yang sepertinya sedang berdebat dengan pria berkacamata ini. Yongsil pun berkata, "Hah, negara katamu? Kau pasti cinta negara ini. Memangnya apa yang pernah dilakukan negara ini untukku? Ayahku mati tertembak dan aku jadi yatim piatu. Suamiku juga mati dengan cara yang sama dan aku jadi janda. Dan sekarang kalian ingin mengambil tempatku. Aku sudah bekerja di sini sejak anakku masih dalam perutku. Kalian pikir kalian siapa?" Dan ternyata si Yongsil ini sedang berdebat dengan pihak pemerintahan. Dikarenakan stand tempat ia berjualan si Yongsil ini akan digusur. Dan si Yongsil pun tak mau dan melawan. Li Jain pun hanya terdiam melihatnya dan hanya memperhatikan saja. Yongsil pun lanjut berkata kepada petugas-petugas pemerintahan tersebut. Ia pun mengatakan, "Jika kalian memang bersikeras menyuruhku pindah, aku dan anakku akan mati karena kelaparan. Kalau begitu, bunuh saja aku di sini sekarang juga. Kalau kalian tak ingin membunuhku, maka nyahlah," kata si Yongsil sambil berguling-guling di tanah. Yongsil pun terus-menerus bertarung melawan dunia dan waktu pun berlalu. Li Jain pun akhirnya sudah terbiasa dengan tubuh manusianya dan juga cara hidup mereka. Sembari si Li Jain melihat si Yongsil memetik bunga lalu memasangnya di telinganya
Yongsil pun bertanya pendapat si Li Jain tentang penampilannya tersebut. Yongsil pun berkata sambil tersenyum. Ia pun berkata, "Gimana? Ibumu cantik kan?" Li Jain pun hanya terdiam melihat tingkah laku ibunya tersebut. Yongsil pun hanya tersenyum melihat si Li Jain hanya terdiam tersebut. Lalu Yongsil pun mulai berdiri dan berkata, "Baiklah, mari kita cari makan." Yongsil pun mengatakan itu sambil tersenyum dan menjulurkan tangannya ke arah si Li Jain. Yongsil pun terlihat anggun dan cantik saat begitu. Li Jain pun mulai menggapai tangan ibunya dan berkata dalam hati, "Saat aku mulai berpikir untuk pergi." Tangan Yongsil yang hangat namun kasar. Lalu untuk pertama kalinya, Li Jain pun berbicara. Ia pun mengatakan, "Kenapa? Kenapa kau berjuang?" Li Jain pun mengatakan itu sambil saling berpegangan tangan dengan tangan si Yongsil. Sentak hal tersebut pun membuat si Yongsil menoleh ke arah si Li Jain, dan Li Jain pun menoleh ke arah si Yongsil, dan mereka pun saling bertatap-tatapan untuk sejenak. Lalu Yongsil pun mengatakan dan berkata, "Supaya ibu bisa melindungimu." Mendengar hal tersebut, Li Jain pun hanya terdiam dan tetap menatap si Yongsil dengan diamnya lagi. Lalu tiba-tiba angin kencang pun menerjang yang membuat bunga yang dipakai si Yongsil terbang. Yongsil pun berkata, "Ah, bunganya terbang." Yongsil pun tak memikirkannya, lalu berkata kepada si Li Jain sambil tersenyum. Ia pun mengatakan, "Sudah dingin di sini, ayo segera pergi. Kita akan makan daging saat kembali." Melihat hal tersebut, si Li Jain sembari menatap pegangan tangan si Yongsil, ia pun berkata dalam hati, "Apa yang kutakutkan akhirnya terjadi. Aku tak ingin pergi. Aku ingin menghabiskan waktu lebih lama bersama si Yongsil." Namun tak selang lama, kita pun diperlihatkan bunga yang dipakai Yongsil tadi yang terjatuh di jalan. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengambilnya, dan ternyata itu adalah seorang pria yang sepertinya kita kenal. Yah, dan ternyata itu adalah polisi yang pernah dihajar oleh si Li Jain sebelumnya. Dengan tatapan jahatnya, sambil membawa bunga yang pernah dipakai si Yongsil tadi, ia pun berkata, "Akhirnya ketemu kau, monster." Lalu kita pun diperlihatkan si Li Jain yang masih saja sedang menatap si Yongsil dan masih belum mengetahui bahwa ada seseorang yang sedang mengincarnya di belakangnya. Namun tiba-tiba cerita pun bersambung.